Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu untuk mempersingkat waktu karena kita segera berbuka puasa, nggih. Pada hari ini hari Kamis, setiap Kamis kita mengadakan pengajian rutin dan undangan yatim dan para jamaah 30 orang. Kalau tidak masuk nanti saya kirim berkat dan amplopnya. Amin Allahumma. Amin. Langsung pada hari ini kita meruqyah. Meruqyah sudah saya jelaskan artinya dulu. Langsung kita meruqyah beberapa donatur dan semua donatur, yaitu Abah Haji Iwan Malang, penyakit diabetes, kolesterol, segera sehat total dan tidak sering kambuh. Sebelum kambuh diruqyah terus biar tidak gampang kambuh. Amin Allahumma. Amin. Ibu Haja Isnaini Jamrut dan sekeluarga, Mas Rehan, Mas Jampier, atau Abah Haji Sokeh, sekeluarga dan anak cucunya, semuanya diparingi barokah lahir batin. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, amin. Banyak rezekinya, amin. Banyak amalnya, amin. Sisi dunia akhirat, amin. Anak cucunya sangat soleh-soleha, amin. Ahli ibadah, amin. Biru waliden, dan rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Itu untuk Abah Haji Sokeh, almarhum dan anak cucunya sekeluarga. Kemudian almarhum Abah Haji Sokeh dan almarhumah Ibu Haja Mutamimah, mudah-mudahan semua dosanya diampuni Allah dan langsung masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Ruqyah selanjutnya untuk Bapak Irfan sekeluarga, mudah-mudahan pangkatnya segera naik terus kerja di sana luar Pasuruan, keluarga Ibu Haji Isna ini. Kemudian Bapak Ibnu, Dokter Bu Vivi dari Malang, keluarganya Ibu Haji Isna ini, mudah-mudahan segera hamil setelah diruqyah di sini. Amin Allahumma. Amin. Seperti Bu Nur dan Mbak Nur dari Sidoarjo, dia 2 bulan langsung hamil setelah diruqyah. Dan Bapak Ibnu, Mas Adib Radiansa, Bapak Yus, Bapak Yuzi, Bapak Muklis, Bu Pipit Yuris, Bu Selvi, Pak Fadol, Bu Lorin, Bu Novi, Pak Arif, Bu Kiki, Pak Adi, Bu Ferry, Pak Rudi, Bu Hani, semua keluarga Toko Emas Bulan Purnama dan anak cucunya Ibu Haja Mutamimah, semuanya sukses dunia akhirat, pajaknya dijabahi. Amin Allahumma. Amin. Dan derajat dunia akhirat. Amin. Penyakitnya segera sembuh, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain, penyakitnya dibersihkan kalian di Allah, tidak gampang kambuh. Amin Allahumma. Amin. Juga Bu Kiki dan Bu Vivi, mudah-mudahan segera hamil. Amin Allahumma. Amin. Kemudian tadi yang Ibu Haja Isna ini atau Bapak Iwan, Bapak Haji Iwan Malang, sekeluarga punya toko emas Bulan Purnama 3 cabang. Kemudian Kafe Tok Malang yang sementara masih ada krisis karena ini virus, dan Villa Rockwood. Kemudian bisnis online Haja Isna ini, Mas Rehan, bisnis masker dan lain, mudah-mudahan sukses diganti over jadinya 70 dan 700 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian ini mageri semua usahanya, toko emas, kafe top, villa robot, bisnis online dipageri, mudah-mudahan tidak rugi, tidak bangkrut, bangkit lagi, tidak kemasukan maling dan rampok. Kita pageri di ruqyah majelis yatim dan majelis ruqyah Gus Sofi, mudah-mudahan maling-malingnya, rampoknya hilang semua, diusir dari majelis ruqyah. Amin Allahumma. Amin. Penjualan properti untuk warisan keluarga Bapak Haji Sokeh, Haji Mutamimah almarhum, untuk warisan sekeluarga, mudah-mudahan propertinya segera laku agar warisannya tidak dibagi 2,5% untuk yatim sini. Amin Allahumma. Amin. Termasuk nanti kalau sudah tidak ada virus, nanti ibu-ibu dapat seragam dan anak yatimnya. Amin Allahumma. Amin. Itu sudah keluarga Abah Haji Iwan, keluarga dari Malang, sudah kita ruqyah dan kita doakan. Kemudian
lawyer pengacara Mas Aris bin Papa Asyoko almarhum, mudah-mudahan penyakit diabetes, kolesterol, liver dan lain-lain dibersihkan kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Juga Ibu aja, Ibu Ermi, ibunya Mbak Retno, ibu mertuanya Mas Aris, sekeluarga semua penyakitnya dibersihkan kalian Gusti Allah, tidak gampang kambuh. Amin Allahumma. Amin. Bu Retno, Mas Adam, Mbak Mareta, Mas Haki dan semua donatur-donatur, juga ibu-ibu kita, rupiah bareng-bareng, mudah-mudahan sukses dunia akhirat, sehat, tidak penyakitan. Amin Allahumma. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wamin syari khasiqin idza waqab, wamin syari hasadati fil uqabi, wamin syari hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rukyah mengaji, dikir-dikir dan doa ini kita lanjutkan dengan dikir-dikir dan doa agar semua hajatnya diijabahi. Amin Allahumma. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Fatah, ya Latif, ya Latif, ya Aziz, ya Aziz, ya Hadi, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Ghaffar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya sallallahu alaihi wasallam.
ini Bin.